Seterusnya, persiapan Pulau Pinang menjelang saingan Liga Super semakin mantap apabila berjaya menewaskan pasukan berstatus kelab PKNS FC 5-3 dalam aksi persahabatan pramusim di Stadium Bandaraya malam tadi. Pulau Pinang yang minggu lalu tewas kepada Velcra FC bangkit untuk menebus kekecewaan. Seawal minit keempat, tuan rumah berada di depan apabila pemain tengah Fauzan Zulkifli yang tidak dikawal berjaya merembat masuk bola ke gawang untuk gol pertama. 6 lagi gol menyusul di babak pertama. 5 dihasilkan oleh Pulau Pinang, manakala 2 lagi oleh PKNS. Di babak kedua, PKNS berjaya menambah 1 lagi gol menerusi pemain importnya. Gabriel Miguel Guerra menerusi sepakan penalti minit ke-62. Walaupun menang selesa, ketua jurulatih Pulau Pinang, Jackson Ferreira Thiago, tidak mahu mendawit dada kerana skuadnya masih belum lengkap sepenuhnya. Beliau masih lagi mencari kesebelasan utama Harimau Kumbang. Coba menekan lawan, memberi sebuah tekanan kepada lawan dan kita bisa lebih agresif dan lebih cepat untuk bisa masuk daerah pertahanan lawan. Saya rasa itu yang menjadi poin yang positif dalam game malam ini ya. Kalau soal hasil, saya rasa masih terlalu awal untuk kita bisa melihat tim kita sudah siap atau tidak.